Ketua DPP LDI Ardi Tobinadi didampingi jajarannya menerima kunjungan perwakilan Bank Muamalat Regional Jakarta, Maria Hayu Utami Ningtyas dan Bian ke kantor DPP LDI Jakarta. LDI menilai era kolaborasi seperti saat ini membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. LDI membuka peluang untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Muamalat. Berikut tanggapannya. LDI punya berbagai macam usaha yang dikelola warga-warga LDI, ya. LDI ada sekolah, ada pondok pesantren, ya, sekolah boarding school, kemudian sampai usaha SPUB, BMT. Tentunya ini membutuhkan kerjasama. Kita di era kolaborasi ini untuk memperkuat ekosistem bank syariah harus ada roadmap-nya, langkah-langkah strategisnya sampai langkah-langkah implementatifnya, sehingga begitu MOU ditandatangani ya segera kita bisa berjalan. Yang kami tawarkan kepada LDI lebih kepada kerjasama pembiayaan perbankan secara menyeluruh. Jadi diharapkannya di ke depan antara Muamalat dengan LDI yang telah berjalan selama ini, telah berjalan di warga-warga LDI yang telah berjalan kerjasama selama ini menjadi lebih erat lagi, lebih komprehensif lagi, lebih menyeluruh lagi, gitu.